to Oton Coffee Channel, pastinya juga welcome back to Kekopian, Kedai Kopi Impian. Nah, untuk Kekopian kali ini, kamu udah bisa merealisasikan bisnis kedai kopi kamu bersama Oton Coffee dengan Cafe To Go. Bisnis kopi idaman bukan hanya impian. Nah, untuk Cafe To Go ini sebenarnya adalah mini kontainer kecil di mana kamu bisa buka di mana aja. Jadi sistemnya tuh seperti sistem knockdown. Bentuknya seperti gimana? Kita simak aja langsung di video yang udah aku persiapkan. Nah, ini tampilan luar dari Cafe To Go. Dan sebenarnya Cafe To Go ini adalah produk terbaru dari Oton Coffee. Buat kamu yang pengen mulai usaha bisnis kopi, ini cocok banget ya, karena ini sebenarnya meminimalisirkan resiko untuk pengeluaran sewa yang mahal. Ini kamu bisa buka di mana aja. Kalau misalnya kamu udah gak seneng tempatnya di lokasi ini, mau pindah ke lokasi lain juga bisa. Dan bentuknya itu mungil-mungil kecil, ukurannya 1,5 x 1 x 2, jadi tingginya tuh sekitar 2 meter. Bahannya tuh bahan bondek dan besi hollow. Warna catnya warna cat kue hitam ya. Sistemnya knockdown. Knockdown dalam artian kamu bisa bongkar pasang kedai kopi kamu. Kalau misalnya kamu udah nggak seneng di lokasi ini, pindah ke lokasi lain yang agak rame juga silakan. Jadi kamu udah nggak stres nih mau bukanya di mana. Nah, ini tampilannya ini dari samping seperti ini ya. Tuh, bagus banget kan? Jadi di sekitar-sekitar taman-tamannya itu sebenarnya kamu bisa taruh beberapa tempat duduk atau mungkin meja kalau misalnya kamu mau buat seperti semi kedai kopi ya dengan mini kontainer kamu. Kita lihat aja langsung dalamnya itu seperti apa. Nah, ini penampakan dari dalamnya. Dalamnya itu cukup simpel banget. Dan di sini kamu bisa melakukan aktivitas brewing kopi kamu, bisa menggunakan alat kopi yang manual ataupun mesin. Bisa kamu taruh semuanya di sini. Semua serba lengkap dan simple. Sesimpel itu dan segampang itu, kamu udah bisa start bisnis kedai kopi kamu dengan menggunakan paket Cafe To Go ini. Untuk kedai kopi mini kontainer kecil ini lebih ke sistem take away. Jadi tinggal order dan pergi gitu aja. Kalau misalnya kamu mau membuat kedai kopi kamu tuh lebih nyaman, kamu bisa muatin beberapa bangku ataupun mini-mini meja yang kecil sehingga customer kamu tuh bisa nongkrong di depan kedai kopi kamu. Jadi untuk kedai kopi ini Oton Coffee udah menyediakan semuanya, udah termasuk mini kontainer kecilnya berserta juga dengan alat-alat kopi. Dan ini nggak termasuk dekorasi dan listrik, itu aja yang nggak termasuk di dalam paket toko ini. Nah, untuk pemesanannya juga tuh gak susah. Aku bakalan kasih link di description kontak di bawah ini. Kamu tinggal klik linknya dan ini bakalan disimpan ke bagian pre-order. Kamu hanya tinggal tunggu 30-45 hari dan mini kontainernya ini bakalan dikirimkan langsung ke tempat kamu. Sesimpel itu. Dan untuk paketnya juga ada beberapa paket yang bisa kamu dapatkan. Ada namanya paket pemula, paket serius, dan juga paket profesional. Paket pemula seperti di samping ini, kamu bakalan mendapatkan Vema, bakalan mendapatkan flare, kettle, skill kopi, bubuk coklat, sirup, dan juga kopi. Semuanya itu sama, paket pemula, serius, dan juga profesional. Sama dalam artian kamu bakalan mendapatkan mini kontainer. Yang membedakannya hanyalah mesinnya saja, alat-alat kopinya saja. Next, kita move on to paket yang serius. Paket serius apa aja sih yang bakalan kamu dapatkan? Paket serius pastinya itu lebih upgrade karena kamu bakalan mendapatkan Delonghila Specialist ya. Delonghila Specialist ini biasanya udah termasuk grindernya di dalam, jadi udah built-in grinder, dibarengi juga dengan knockbox, kopi, sirup, dan juga bubuk matcha dan bubuk coklat. Dan selanjutnya adalah paket profesional. Paket profesional kamu bakalan mendapatkan mini kontainer pastinya, dibarengi juga dengan mesin kopi seperti Lapafoni. Untuk grindernya sendiri kamu bakalan mendapatkan Mazer Mini, dibarengi juga dengan kopi, skill kopi, sirup, bubuk coklat dan matcha, dan knockbox itu aja. Dan ada promo untuk paket serius dan juga profesional, kamu bakalan mendapatkan free crema espresso selama 1 tahun di tempat kopi. Nah, kamu pasti bayangin,
untuk paket-paket ini, mungkin kamu bayangin apakah harganya itu melebihi budget yang telah aku persiapkan. Tenang aja, harganya itu cukup terjangkau. Untuk paket pemula sendiri ini sekitar 19 jutaan. Ini juga ada cicilan buat kamu, ada cicilan 12 kali dan juga ada cicilan 24 kali. Bisa menggunakan kartu kredit dan juga non kartu kredit. Untuk cicilan 24 kali, kamu hanya cukup membayar 800-an ribu aja per bulannya. Jadi untuk 800-an ribu ini merupakan harga yang sangat bagus banget, di mana kamu bisa investasi dan putar balik duitnya dan menghasilkan sesuatu yang lebih banyak lagi. Itu dari paket pemula. Dan untuk paket serius sendiri ini jatuh ke 1 jutaan per bulan dengan cicilan 24 kali atau 24 bulan. Untuk paket profesional sekitar 2 jutaannya per bulan. Jadi harganya cukup terjangkau kan, Penikmat Kopi? Untuk pengirimannya itu nggak usah takut, Penikmat Kopi, soalnya di Jabodetabek kamu bakalan mendapatkan free ongkir. Dan untuk di luar Jabodetabek dikenakan biaya sebesar Rp500.000. Itulah paket Cafe To Go dari Oten Kopi. Gimana, Penikmat Kopi? Kamu udah bisa start bisnis kedai kopi kamu. Jadi nggak hanya impian, nggak hanya idaman, ini udah bisa kamu realisasikan langsung aja. Jadi untuk kedai kopinya nggak usah tunggu sampai harus tajir melintir, harus ratusan juta baru start. Dengan harga yang minim, kamu juga bisa kelola bisnis kedai kopi kamu sendiri. Jadi buat kamu yang suka dengan video ini dan juga suka banget dengan paket Cafe To Go ini, jangan lupa put a thumbs up. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kamu, mana tahu teman-teman kamu pengen buka kedai kopi tapi budgetnya minim. Dengan harga yang terjangkau seperti paket Cafe To Go, udah nggak usah khawatir lagi, kamu udah bisa start kedai kopi kamu dengan seketika. Like, komen, dan juga jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang belum subscribe ke YouTube Oten Channel. Kita jumpa lagi di video kekopian berikutnya. Salam kopi, bye! Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.